Mandi wajib ataupun junub. Mandi wajib ataupun junub adalah diwajibkan ke atas setiap Muslim untuk membersihkan dirinya daripada hadas besar. Perkara-perkara yang membawa kepada mandi wajib. Melakukan persetubuhan walaupun tidak keluar air mani. Jika keluar air mani, bermimpi atau sengaja. Mati, masuk Islam orang yang sebelumnya adalah kafir. Keluar darah haid, nifas, melahirkan anak atau wiladah. Cara mandi wajib. Niat mandi wajib. Nawaitu raf'al hadathil akbar lillahi ta'ala. Sunat membasuh tangan sebanyak 3 kali. Membasuh alat kelamin dari kotoran dan najis. Mengambil wuduk sebagaimana biasa, kecuali kaki. Kaki dibasuh selepas mandi. Membasuh keseluruhan rambut di kepala. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air. Menjurus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan dari atas sampai ke bawah. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat, ketiak, lutut dan lain-lain supaya terkena air. Membasuh kaki. Seterusnya, ulang pada anggota kiri dengan cara yang sama. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi janabah ataupun junub, baginda membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan hingga ke tangan kirinya, lalu membasuh kemaluannya, lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. Lalu baginda mengambil air dan memasukkan jari-jemarinya ke pangkal rambut. Hingga baginda menganggap telah cukup, baginda tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Setelah itu, baginda menggosok seluruh badannya. Kemudian,